Abu Sofyan, Tanjung Batu Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kembali ditangkap polisi dari Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan, karena menjadi perekap judi toto gelap atau togel. Padahal tersangka baru selesai menjalani hukumannya dengan kasus yang sama. Tersangka ditangkap setelah warga melaporkan kegiatan tersangka setelah keluar penjara. Bersama tersangka, polisi menyita uang yang jumlahnya jutaan rupiah. Telepon seluler, buku, dan kertas rekapan pemesan togel. Untuk wilayah Kelurahan Tanjung Batu, masyarakat Tanjung Batu pada umumnya. Mm-hmm. Kalau jumlahnya mungkin tidak bisa kita hitung, tapi berdasarkan barang bukti yang kita temukan, bahwa ini cukup besar. Artinya bandar togel ini, Pak? Bandar. Berapa uang yang kita amankan dari bandar ini? 3.183.000. Tersangka saat ini masih ditahan di Mapolres Ogan Ilir untuk proses hukum lebih lanjut. Amrizanur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.